ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين مسلمين مسلمات anak-anak pelajar, putra dan putri yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barakah hari Jumaat ni kita dapat rahmat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ada menukilkan satu hadis yang sederhana panjangnya di dalam kitab dia At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunsabul mawazin yaumal qiyamah fayu'ti bi ahli shalah fayufuna ujurahum bis-salah thumma yu'ti bi ahli as-siyam fayufuna ujurahum bis-siyam thumma yu'ti bi ahli as-sadaqah fayufuna ujurahum bis-sadaqah thumma yu'ti bi ahli al-hajj fayufuna ujurahum bil-hajj. Maksud hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut ditegakkan al-mizan pada hari kiamah. Mizan ni ialah alat neraca ataupun dacing untuk menimbang amalan, yang merupakan tools, alat. Lalu didatangkan ahlus salah, orang yang rajin salat, rajin sembahyang. Bukan sekadar sembahyang fardu lima waktu, habis semua jenis sembahyang sunat dia buat, rajin. Lalu ditimbang amalannya, fayufuna ujurahum bis-salah, maka lengkaplah pahala amalannya dengan salat yang dibuat. Dia sembahyang rajin tak mana pun, ditimbang dah amalan sembahyang dia, ditimbang, tetap ditimbang. Summa yu'ti bi ahli siyam, kemudian didatangkan orang yang rajin berpuasa sehingga digelarkan ahlus siyam. Ahlus siyam ni puasa yang wajib, tak usah tanya lah, memang lah. Puasa sunat, segala jenis sunat, Isnin Khamis, puasa bulan-bulan haram, puasa hari putih 13, 14, 15, rajin je, puasa je strict. Fayufuna ujurahum bis-siyam, lalu pahala ibadat puasanya itu melengkapi ianya sebagai pahala bagi dirinya, dan diboleh masuk syurga dengan itu. Ditimbang dah amalan rajin puasa, timbang juga. Kemudian yang ketiga, summa yu'ti bi ahli sadaqah, lalu dibawa panggil ahlus sadaqah ni orang yang rajin bersedekah, pemurah. Orang yang rajin infak fi sabilillah, pantang orang sebut ada orang susah, pantang ada orang nak buat masjid, nak buat apa, dia mesti, kalau tak banyak pun sikit, tak sikit banyak, rajin infak. Fayufuna ujurahum bis sadaqah, lalu ditimbang
dan pahala sedekahnya itu melengkapi dirinya. Artinya dia boleh masuk syurga dengan amalan sedekah. Ditimbang dah amalan sedekah dia, tetap ditimbang. Summa yu'ti bi ahli al-hajji. Lalu didatangkan orang yang rajin, haji ini sekali ya. Orang yang mengerjakan haji, lalu dia dapat haji yang mabrur. Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali balasannya syurga. Itu sah. Lalu bagaimana tuan-tuan yang pernah mengerjakan haji boleh mengetahui haji aku ni mabrur ke tak? Maka orang yang buat haji sendiri dia tahulah. Dan ada tanda-tanda dan sikap. Antara yang Nabi sebut orang yang buat haji ini, fala rafatha, yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Tidak boleh menghambur kata-kata keji, tidak boleh menghina, tidak boleh menjadi orang yang fasik, tidak boleh bertengkar berkelahi. Tenang je buat haji. Kan buat haji umrah ni ujian kuat. Nah, tempat uji. Kalau tu arah duk main singgung, duk siku kepala pun beralih-beralih nak haram ha? Habis. Pasal tak sabar. Kena sabar sungguh. Kemudian balik mai ada perubahan daripada buruk kepada baik. Nah, ini tanda al-hajjul mabrur. Baik hebat haji yang dia buat ni tuan-tuan puan sekalian, timbang dah amalan-amalan haji dia, ditimbang. Fayufuna ujurahum bil hajji. Maka amalan haji yang mabrur ini melengkapi dia sebagai pahala bagi dirinya, dan dia masuk syurga dengan sebab haji yang mabrur dia buat. Nampak dah golongan. Tiba-tiba golongan yang kelima, Nabi mengatakan ada sekelompok manusia di mana la tunsab lahul mawazin wala tunshar lahum dawawin. Orang ini amalan, satu amalan ataupun lebih tepat tuan-tuan ialah perangai ataupun sikap orang yang lagu ni tuan-tuan sekalian, pergi di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, berada di padang mahsyar, tidak dihisab, tidak dihitung amalannya dan tidak ditimbang. La tunsab lahul mawazin, tak ditegak pun alat penimbang untuk ditimbang amalan dia, bahkan tidak dibawa pun. Wala tunshar lahum dawawin, buku catatan amalan dia kok lah main nak cek apa kejahatan yang kita buat, ada tak sepatah perkataan menyakitkan hati orang, ada tak 10 sen yang diderma ke arah kebaikan, ada tak 1 ringgit yang diderma ke arah kejahatan. Tak disemak siapa orang ni tuan-tuan puan sekalian. Maka untuk mendapatkan jawapan ni kena tunggulah kuliah duha ni hak hujung kali baru saya abang bagi apa, provokasi sikit bagi geram pedia ni ustaz tabak ni. Jadi nak kena tunggulah tu cara-cara nak mengaitkan. Tuan-tuan duk tanya-tanya satu benda yang sangat mudah dia sebut tapi nak buat susah. Maka untuk menjelaskan perkara ini berkatalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Durarul Hisan fil Ba'thi wa Na'imil Jannah. Semua ni kita Arab ni tuan-tuan, yang cerita bab mati, bab masuk kubur, bab masuk apa padang mahsyar, bab syurga neraka ni kita saya sebut ni. Ini ulama-ulama yang mu'tabar dalam hal ini. Imam Suyuti kata apa? Bagi seseorang manusia, khususnya kita orang beriman, kita akan melalui 3 perkara yang sangat-sangat besar sebelum kita bertemu syurga Allah. Ada 3 benda besar. Yang pertama, lepas tu lepas masuk yang kedua, lepas tu lepas masuk yang ketiga. Hak ketiga ni tuan-tuan puan sekalian, tidak ada yang lain illal jannah, kecuali syurga aja dah. Inilah saat-saat yang sangat kritikal. Dan 3 perkara ini merupakan elemen-elemen dalam ilmu tauhid, yang bukan sekadar kita bila sebut tauhid kita hanya mempelajari sifat Allah, sifat Rasulullah dan sebagainya, termasuk dalam benda-benda al-ghaibiyah.
Yang pertama ada tiga benda, iaitulah al-hisab, hitung amalan. Yang kedua al-mizan, timbang amalan. Yang ketiga ialah melepasi titik sirat. Sebab tu saya kata Imam Suyuti sebut lepas titik sirat ni tak ada lain kecuali syurga. Kalau kita perincikanlah antara al-hisab, antara al-mizan, ditimbang amalan, kemudian kita nak lalui titik sirat, semua ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak putera dan puteri, bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang enteng, bukan satu perkara yang simple. Bahkan kita hidup di padang mahsyar lebih lama daripada kita hidup di alam barzakh, di alam kubur. Di mana di alam kubur itu sendiri yang kita tengok, tak ada apa kot, dikambil dalam tanah aja. Lebih lama kehidupan itu berbanding kita hidup sekarang di atas dunia. Maka keadaannya begitu. Cuba tengok fasa kehidupan. Mula-mula rahim ibu, apa lama? 9 bulan. Lama tak sanggah dah. Bagi siapa? Bagi ibu yang mengandung. Ha? Ayah duk ya-ya ya. Oh, orang perempuan tu, bila nak keluar ni, tarikh dia sampai dah, tegak tu, budak ni tak mau keluar. 9 bulan je. Lepas tu keluar, hidup di atas dunia berapa? Lama. Tambah orang hak kerja, kerjaan, hak 3 tahun lagi, hak 30 tahun dia boleh kerja, relax. 3 tahun lagi nak pencin, dia kata Allah, tak larat, tunggu dah Ustaz. Baru tunggu nak pencin. Tak tunggu nak mati lagi. Berapa tahun? 60 barangkali, 70, 80, 90. Hidup di alam barzakh setelah itu lebih lama berbanding hidup di dunia. Lepas itu di alam mahsyar ni sangat lama. Maka seandainya kita boleh detailkan sedikit, detail secara ringkas lah. Tuan-tuan sekalian, padang mahsyar, bila kita berdepan dengan Allah Qadhi Rabbul Jalil, ada 8 kumpulan yang akan dipanggil satu persatu demi satu, lepas satu-satu dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisab dan dihitung. Yang pertama dipanggil ialah awwalu man yud'a lil hisab al-bahaim wal wuhush, binatang dulu yang dipanggil. Binatang yang diberikan otak tapi tidak diberikan akal pun dihisab dan dihitung. Maka sudah pasti kita akan bertanya, mengapa Ustaz? Binatang tak ada akal dihitung. Allah Ta'ala menghitung binatang yang menzalimi, menghisab. Karena di sini ditunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak tunjuk adilnya dia. Cuma berbeza manusia dengan binatang, manusia ni ada akal. Kalau setelah dihisab, dihisab lagi, dihitung lagi. Binatang dihisab dan dihitung, selesai perhitungan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Subhanahu wa taala, kunu turaba, jadilah sekalian kamu tanah. Allah arahkan binatang ni jadi tanah. Itulah orang kafir pun berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka berkatalah orang yang kafir, mudah-mudahan aku juga teringin menjadi tanah. Karena pada tanggapan orang yang kafir, menjadi tanah selesai segalanya, tidak di atas. Maka penyesalan tidak berguna. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Semua mantu. Sesungguhnya kami telah memberi warning, memberi amaran, Allah sebut dalam Al-Quran, tentang azab siksaan yang hampir, yang tak jauh mana pun, ketika mana kamu berada di padang mahsyar, kamu hai sekalian manusia akan melihat semua benda yang kamu buat di atas dunia, semuanya dihitung. Maka berkatalah orang yang kafir tidak beriman, ya laitani kuntu turaba, mudah-mudahan aku pun nak jadi tanah. Tapi penyesalan tidak ada gunanya. Maka orang yang kafir ini diiring dan digiring. Orang Indonesia kata digiring masuk ke neraka, pitut semua dalam neraka. Yang kedua yang dijemput ialah pihak berkuasa, raja-raja, para pemimpin, ahli politik yang tidak mengenal Allah, yang lupa ke Allah Ta'ala. Bila di depan Allah, Allah panggil,
Dan Allah Ta'ala akan tanya satu soalan, ma asyghadukum an ibadati, kenapa kamu lalai dan ghalib leka daripada beribadah kepada aku? Jawab raja-raja, orang politik, orang berkuasa ni, pemimpin-pemimpin ni, rabbana ibtalaitana birriqi fashtaghalna bikhidmati sadatina an khidmatik. Ha, jawab, wahai Allah, kamu uji kami, ya Allah, kamu berikan kami kuasa, kami ni berkhidmat je, duk asyik berkhidmat kepada rakyat kami, lupa nak khidmat kepada kamu. Tapi kalau pemimpin yang beriman, raja yang beriman, sudah tentu khidmat je kepada masyarakat, bayangkan pahalanya. Contoh YB kita lah, Ustaz Fadli, nampak? Dia khidmat kepada masyarakat, itu ganjaran pahala. Ni yang duk sebut ni tuan-tuan ni, hak jenis tak beriman, lupa ke Tuhan. Maka Allah panggil siapa? Allah panggil Nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf, tampil kamu ke depan. Maka ditanya orang yang menjawab tadi ni, hampa kenal tak ni siapa? Inilah Yusuf, aku lantik dia jadi Nabi, aku lantik menjadi Rasul, dan dia pernah menjadi seorang menteri dalam kerajaan, salah seorang menteri dalam kerajaan Mesir ketika itu. Bukan main-main, pak menteri, jadi menteri, tapi dia tak pernah lalai menyembah aku. Maka semua mereka dibawa masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, summa yud'a bi ahli al-bala'i wal musibah, dipanggil orang yang menerima balak dan musibah. Orang ada musibah ni tuan-tuan, dia banyak alasan. Jangankan kata musibah yang berat, kita ni secara umumnya, manusia ni secara umum, kalau hala kena ibadat, nak sembahyang, nak main mengaji, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, alasannya banyak. Ha, kita gitu. Duk biasa mari dah masjid, Allah hujan sikit, tak jadi nak pergi. Ambo sakit urat lah Ustaz, tak larat. Alasannya. Nampak? Cuba kita tengok hak terlepas sebelum Covid ni. Tak kira lapisan umur, dengar-dengar final bola sepak Kedah lawan Selangor, di mana? Stadium Bukit Jalil. Punya lah jauh, berketuk pergi meriuh. Balik sampai rumah pukul 2 pagi, pukul 3 esok nak kerja. Eh, tak ada masalah Ustaz, dia boleh bangkit pukul 5 pergi kerja nyong-nyong itu ya. Tapi nak bangun nak ibadah bagaimana? Sebab sifat manusia, kalau hala ke ibadat ni, alasannya banyak. Maka orang yang memberi alasan ni, ahlul musibah wal bala, bila bertemu berdepan dengan Allah Qadhi Rabbul Jalil, Allah Ta'ala berfirman, Allah tanya soalan yang sama, ma asyghalukum an ibadati, kenapa kamu ghalib lalai daripada beribadah kepada aku? Rabbana ibtalaitana bil musibati wal bala, wahai Tuhan, kamu uji kami dengan musibah bala ni, kami tak tahan ya Allah. Nak sembahyang baju tak ada, nak kena cari duit pun susah kami ni. Lalu Allah panggil Nabi Ayyub AS dan Allah tanya, kenal kamu siapakah dia? Inilah Ayyub, dia seorang Nabi, seorang Rasul, aku berikan harta, lalu aku uji Ayyub dengan ujian yang sangat berat. Jatuh miskin dia, ditimpa penyakit sampai busuk, masyarakat lari tinggalkan dia, suami isteri dia lari, anak pun lari, tapi dia tak pernah lalai beribadah kepada aku. Nampak tak tuan-tuan, susah ni baru setakat tu, orang beriman tak panggil lagi. Tuan-tuan nak melepasi tak semua ni? Kalau boleh lah Ustaz, pergi di padang mahsyar, kalau boleh tak mau duk bertemu dah eh. Hak nak malaikat nak duk hitung-hitung ni, pasang kalau saya duk hitung duk audit, pergi saya tak lepas. Tuan-tuan nak lepas tak benda ni? Nak? Nak melepasi tak timbangan amalan? Tak payah timbang kok weh. Nak melepasi tak titik sirat? Sepantas kilat. Ada satu amalan, itulah dalam hadis yang saya sebut. Tunggulah hujung nanti kita habang. Ha, dua kali dah duk umpan-umpan duk perawak tentang apa ni. Ha, tuan-tuan, tambah zaman law ni lagi cantik. Baik, panggil pula, summa yud'a bi ashabil amwal, dipanggil, dijemput orang kaya raya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala bertanya, sini semua ni masuk neraka ni, ma asyghalukum an ibadati, kenapa kamu lalai daripada beribadah kepada aku? Orang kaya raya ni biasanya orang bisnes, orang bisnes,
Cuba kita tengok orang kaya. Orang kerja 8-5, 9 jam. Orang bisnes buat kerja sendiri tuan-tuan, ada kerja 16 jam, 17, 18 jam pun ada. No, duk kira dah duit banyak. Akaun duk kira di pejabat ni tak siap-siap, akaun tu duk kira dah. Dia balik cek lagi di rumah sampai pukul 1, pukul 2 pagi. Mesyuarat atas dunia ni baru balik Bangkok ni, meeting bisnes ni, sekejap nak terus pi apa nama Hong Kong. Oh, dahsyat, oh, hebat. Harta yang banyak sehingga mereka lalai beribadah menyembah Allah. Maka mereka memberi alasan, Rabbana a'taitana al-mal, wahai Tuhan, kamu beri kami ni harta yang banyak, kami tak ada nak buat ibadat, duk kira harta ni, duk menyalah Tuhan lagi. Akhirnya Allah panggil Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah tanya, kenalkah kamu siapakah ini? Inilah Sulaiman alaihi salam, dia diberikan harta, diberikan kekayaan, menguasai ajib, boleh arah jin afrit, angkat istana Balqis. Balqis ni kaya raya, hebat dah, mai duduk dekat dia, dia kuasai. Tapi dia tak pernah lalai beribadah kepada aku. Lalu Allah panggil kumpulan yang kelima, yud'a bil qatla fi sabilillah. Tengok, orang riman tak sampai lagi ni. Tu saya kata susah, susah dan sangat sukar. Dipanggil orang yang mati fi sabilillah, berjuang, berjihad. Maka tuan-tuan fahamlah, antara yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa dihitung, laju je lintas titik serat, silap-silap tak lintas, ada pi masuk terus, ialah orang syahid fi sabilillah. Ja'alallah wajhahu mithlu nuris syamsi, dan Allah jadikan wajah mereka bersinar seperti mana cahaya matahari. Masalahnya tuan-tuan, bila kita nak mati syahidnya? Negeri kita aman, negeri kita tenang, negeri kita damai, rasanya tak ada ruang lah nak mati syahid. Habis bahagian tu tolak dah kita. Lagi pula nak mati dengan senjata, dengan api ni boleh sembah lah tuan-tuan. Saya dengar kawan saya duk Sarawak dulu ni, tentera dah, latihan ni out lah, kena kerja menayang, kena training apa-apa. Tapi pi buat training apa nama, buat operasi di Sabah tu, dia kata dia tengah menerak pegang senjata, kan sulu banyak nak main, tiba-tiba tengah 2 inci peluru lalu tepi kepala, pedesing. So kalau lah main tepat tu kepala hancur, ada lain tu pun dia kata sedap-sedap pegang-pegang basah habis, tak kencin tu nak abang lagi. Kita duduk semak ceramah pun perang-perang, mari kita berjihad fi sabilillah, tu tentera. Kalau saya awak kan, bukan kata pi tak maaf, saya hari lain aku saya pi. Kalau tuan-tuan duduk di Syria, di Palestin, di Yaman, di mana lagi, di Sudan, tempat perang tu, barangkali ada ruang mati syahid fi sabilillah. Tapi kita duduk negeri Yaman ni, kita tolak ke tepilah bahagian tu. Sebaik tengok, tidak fi sabilillah lah ni. Buka siap lah, saya pernah tepih gelas ngadaya habis selera gelas punya semangat. Baik, seterusnya tu kelima, summa yud'a bil malakain. Allah panggil dua malaikat, satu malaikat diberi rupa sebagai Uzair, seperti Uzair, satu malaikat diberi rupa sebagai Isa alaihi salam. Maka Allah berfirman, wala tattabi' kullu ummatin ma ta'buduna fid dunya, maka ikutlah siapa yang menyembah orang itu ketika dia hidup di atas dunia. Siapa ikut Uzair? Yang mengikut Uzair ialah orang-orang Yahudi zaman dahulu. Yahudi zaman lah, kerana Uzair manusia biasa. Tapi orang Yahudi ni tengok Uzair ni pelik, ada kelebihan tertentu, lalu disembah sebagai Tuhan. Maka dia pergi ikut malaikat yang muka Uzair ni sampai tepi neraka, dihumban semua ke dalam neraka. Kemudian yang mengikut malaikat yang berupa dengan Isa alaihi salam, siapa? Semua sudah maklum, iaitulah orang-orang yang menganut agama Nasara ataupun agama Kristian. Dan sementara di atas dunia sekarang ini, penganut agama yang paling banyak, paling majoriti, ialah orang-orang Kristian. Isa alaihi salam pernah ditangkap oleh musuh dia, kemudian nak dibunuh dan disalib, tapi Allah Ta'ala melakukan tipu daya kepada musuh-musuh Isa.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Isa tidak dibunuh dan Isa tidak disalib pun, tetapi diserupakan, diganti dengan orang lain. Habis Nabi Isa duduk tak mana tuan-tuan sekalian, anak-anak, Nabi Isa diangkat oleh Allah naik ke langit. Tok guru saya kata, ni duduk langit berapa tok guru? Tok guru saya kata duduk langit ketiga. Isa alaihi salam tak pernah mati, tidak pernah meninggal dunia, tak pernah menikah, tak pernah kahwin. Maka sudah tentulah ikut secara logik, mesti dia turun di atas dunia melakukan perhitungan terakhir atas arahan Allah, iaitulah untuk buat apa? Tuan-tuan, dalam kisah ni kita duduk berdepan dengan COVID-19 ni, tuan-tuan fikir lagu mana? Ada dua isyarat besar daripada Allah. Kalau tuan-tuan tak nampak, kita kongsi. Ini penting. Dua isyarat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal Isa alaihi salam. Yang pertama, sudah pun berlaku beberapa bulan dahulu sejak bermulanya COVID, tiba-tiba dia pun berlaku. Yang ini saya pernah kuliahkan dan saya pernah sebut pada bulan yang lalu. Tapi yang kedua ni tuan-tuan, kalau mungkin tuan-tuan dan puan yang belum ada, mungkin kena dengar dua benda ini. Yang kedua ni saya nak sebut hari ini. Signal yang pertama, bila berlaku COVID-19, belum pernah berlaku sedahsyat ini, melibatkan hampir seluruh negara dalam dunia yang berjumlah 200 buah negara. Hampir tak ada tempat yang tak ada COVID kecuali sedikit. Tiba-tiba di celah ini berlaku pembebasan Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Satu isyarat jelas. Tapi kalau tak nampak, tak jugalah, sebab dia kena baca, dia kena kaji. Saya nak sebut balik dan kita hubung kaitkan dengan yang sebab yang kedua, isyarat yang kedua. COVID-19 ni tuan-tuan, sekarang ni orang tengah mencari vaksin. Vaksin tak ada. Ubat ada tak? Ubat ada. Tu yang duk sembuh 10 ribu tu, ubat ada. Tapi vaksinnya tidak ada. Apa beza ubat? Ubat tuan-tuan demam, makan lega. Kalau tak jaga, sakit demam balik. Tapi vaksin ialah satu protection dalam badan supaya tak kena. Kok mana pun dia protect, kok mana pun protect. Sehingga sekarang ada 200 pihak dalam dunia tengah mengkaji mencari vaksin. Walaupun ada orang yang mendakwa sudah menemui vaksin itu, tapi kata seorang ahli sains yang saya terlupa nama dia, kita tidak akan bertemu dengan penawar kepada COVID-19. Kenapa? Dia sebut setakat itu dia terhenti. Maka dia tidak ada jawapan. Baik, saya nak rangkum dua benda ni. Pertama tuan-tuan puan sekalian, kalau kita alert berlaku pembebasan Masjid Hagia Sophia di tengah-tengah wabak COVID-19, tuan-tuan mempunyai hubungan yang signifikan, yang clear, jelas dengan peristiwa ketika dia dimulakan digunakan Hagia Sophia sebagai gereja. Hagia Sophia tahu tak, tak gitu kata, ini budak perempuan mana Sophia? Sophia ni dah. Hagia Sophia asal namanya Hagia Sophia. Ha? Sebutan setengah-setengah bahasa Hagia Sophia. Lembut sikit, dengar macam anak pedia lah, dengar, dengar nama fegak lah, muka fegak. Dah gereja. Dengar begitu. Hagia Sophia ni tuan-tuan mula digunakan ketika mana Kaisar Justinian tahun 537 Masihi. Sekarang tahun berapa? 2020. Kira tengok. Start digunakan tahun 537, ketika itu pemerintahnya bernama Kaisar Justinian, seorang maharaja Rom yang memerintah Rom Timur, kerajaan Bizantin ketika itu. Dia start guna Hagia Sophia ni. Mula-mula ada dua gereja, satu Hagia Irim, yang kedua Hagia Sophia. Lepas diserang dan diruntuhkan, Raja Justinian hanya membuat pembaik pulih untuk Hagia Sophia. So selang 3 tahun timbullah satu wabak virus penyakit. Tengok, itu saya kata ada hubungan. Maka Hagia Sophia bermula dengan seiring dengan wabak penyakit. Tuan-tuan bukalah dalam sejarah, nama wabak itu ialah wabak Justinian, ambil sempena Raja Justinian tadi.
maka menjadi gereja selama 917 tahun, hampir 1000 tahun. Jatuh kerajaan Rom, kuasa besar dunia, naik khilafah Islam, digunakan, diubah menjadi masjid, diguna oleh orang Islam selama 478 tahun, dekat 500 tahun. Kemudian tahun 1924 runtuh kerajaan Turki Utsmaniyah, khilafah Islam yang terakhir, naik Mustafa Kemal Atatürk yang kepala otaknya kepala otak Yahudi, kononnya dia Islam, nama pun Mustafa, digelar bapa kemodenan Turki. Dia naik, dia tunggu 10 tahun untuk ditutup masjid orang Islam untuk buat muzium. Dia start buat muzium tahun 1935, 10 tahun, 11 tahun lebih. Berapa lama orang Islam ambil masa menjadikannya masjid semula? Tahun 1935, tahun 2020, 85 tahun. Itu dia, 85 tahun. Apa signal yang Allah Ta'ala nak bagi ni tuan-tuan? Ini isyaratnya apa? Itulah dia isyarat hampir turunnya nuzul Isa AS, turunnya Nabi Isa AS. Sebab dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Isa AS, turunnya Nabi Isa AS, antara tugasannya ialah kasrus salib wa qatlul khanazir, membunuh, mematahkan salib, iaitu penghapusan agama Kristian. Paling marah bila dijadikan Hagia Sophia, dijadikan masjid balik. Sebab Hagia Sophia tuan-tuan berada di bawah UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Yang paling marah orang Kristian di Turki, dan paling marah dalam di Itali, Kristian Itali. Dalam negara Itali tuan-tuan ada satu kawasan, nama dia Vatikan, tempat pentadbiran agama Kristian terpesak di dunia. Tok-tok guru hebat dia duduk di situ. Kenapa dia marah? Karena sudah mencalarkan maruah dia, karena itu sejarah permulaan Kristian moden, tiba-tiba jadi masjid, tak apa, tak marah. Ini isyarat Allah Ta'ala bagi, kena sedar. Baik, itu yang pertama, hampir turun Nabi Isa. Isyarat yang kedua tuan-tuan, seperti yang saya sebut tadi, COVID-19 ni Allah Ta'ala uji kita sungguh. Tuhan sebenar-benarnya menguji kita. Kita dulu duk kata Kedah zon hijau, tiba-tiba nah sekali dia mai. Tuan-tuan, kemarin dulu kes di Perancis dalam masa sehari, sehari je ya, berapa kes positif? Tak banyak mana maklum, 18,000 je. Itu kes baru. Negeri jiran, negara jiran kita Indonesia, setiap hari kes baru 5,000 lebih. No, Perancis no, 18,000. Kita naik 690, terkejut badak biok buruk semua dah. Lepas tu mai pula hak Kedah ni, kluster Sibar Gangga, kemarin 5 pula kluster jenah duk kelat. The super spreader, bergerak melalui udara. Ni Allah uji kita ni, bergerak melalui udara. Lepas tu dia ada pula super spreader ni, ada nama kod dia D614 Genome. Amboi, macam nama apa benih padi. Ha, ada nama dia. Ni Sabah duk tengah dahsyat ni, ada gelombang-gelombang ni. Pasal apa Allah buat ni tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala nak cuci buang dunia ni, dosa banyak, karat sangat dah. Cuba tengok waktu total lockdown, sebiji commercial flight tak ada terbang. Kerana dalam commercial flight paling banyak dihidangkan arak. Sekarang, sampai sekarang ni, antara yang tak dibenarkan seluruh dunia, kelab malam. Yang duk buat juga tu, curi-curi buat cara haram dia. Kerana di kelab malam lah paling banyak perzinaan, perjudian, persundalan dan juga arak. Allah nak cuci semua dunia ni, biar. Berarti hidup kita lah ni tuan-tuan, 360 darjah berubah, tak boleh macam dulu dah. Ini ujian yang sangat besar. Ha, baik, tak apa kan? Kalau saya duduk syarah COVID ni, entah pakai tak masuk syurga lah. Nak pergi, nak pergi lepas Isra' baru masuk syurga, faham ke elok? Kita tinggal saat tu ni. Baik, kita patah balik, nampak? Orang Yahudi, orang Nasrani, semua dihumban ke dalam api neraka Allah. Berapa dah? 5, 6, 7. Yang ke-8, summa yud'a bil muslimin, baru dipanggil orang beriman. Wa ma'ahumul munafiqin, dan bersertanya orang munafik. Ah, orang beriman bangkit bertemu menghadap Allah berserta dengan orang munafik. Habis nak bezakan lagu mana? Adapun orang
orang-orang yang beriman kepada Allah, fa innahum bangun sajidina ala ruusihim. Tengoklah bila berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kita akan sujud menggunakan dahi dan kepala. Itulah perlakuan waktu kita sembahyang atas dunia, yang kita sujud begitu di dunia, balik akhirat bersama. Adapun orang-orang munafiqun, sajidina ala qafahu, dia akan sujud menggunakan pangkal hujung lehernya, pangkal lehernya. Saya pun tak tahu apa sujud guna leher. Balik lagi pakat buat tenyah, tengok tenyah lentai tu guna leher, bukan guna dahi. Ah, kalau tuan-tuan balik esok di akhirat lagu tu punya sujud, itu orang kafir, apa nama orang munafik. Selesai. Kemudian mizan. Mizan ni adalah alat yang pernah saya sebut dulu, hisab dihitung. Al-mizan tu alat timbang. Kita ringkas. Akhirnya lalu titik sirat. Titik sirat ni susah pula. Arqu min asy-sya'rati wa ahadd min as-sayfi, lebih tajam, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Perjalanan ukuran sandaknya 3000 tahun perjalanan. Nak lekat tunggu ke belum? Ani saja sampai ke puncak, kita nak abah mudah ni, betul. Ha. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Tu dia. Tang titik sirat sahaja. Namun ada manusia sepantas kilat, ada lebih laju daripada kuda, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang melutut, ada yang tersembam dengan kepala, mengesok dengan muka, macam-macam. Ada yang hampir jatuh ke jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang pertama meniti titik sirat masuk ke syurga, wa awwalu man yadkhulul jannah, iaitu lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatuhu, dan umat dia. Siapa dia umat dia? Tuan-tuan, bahagian mendaki malaikat Jibril tunggu, bahagian mendatar malaikat Israel, Mikail. Kemudian dekat nak masuk syurga, malaikat Malik penjaga neraka dia tunggu. Di mana dibentangkan titik sirat? Tunsabu siratu ala matni jahannam, dilentangkan titik sirat di atas neraka jahannam. Na'udzubillah wal a'yadu billahi min dhalik, nak lalu bawah neraka jahannam. Tuan-tuan, setiap laluan ditanya dan disoal. Jibril, Mikail tanya 4 soalan. Pertama tanya tentang umur buat apa. Yang kedua tanya tentang waktu muda hamba buat apa. Yang ketiga tanya tentang ilmu. Dan yang keempat tanya tentang harta. Sampai kepada malaikat Malik. Tuan-tuan, Nabi lalu, Nabi buat satu request. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Malik. Malaikat Malik jaga apa? Neraka. Agak-agak hak jaga neraka muka renyih ke? Hak jaga syurga ridwan bolehlah senyum. Masuk syurga, sila-sila selamat Allah, senyum muka melerek. Hak jaga neraka takkan nak lagu tu. Jaga neraka takkan, ha sila mai masuk neraka. Mesti mukanya bengis. Maka Rasulullah SAW merayu kepada malaikat Malik. Apa yang Nabi rayu? Nabi kata, wahai Malik, sebentar lagi umat aku akan lalu, wahai Malik. Aku ingin memohon satu perkara kepada kamu, wahai Malik. Kata Rasulullah, apa ya Muhammad yang kamu nak minta ni? Aku mohon sangat kepada kamu, ketika mana umat aku melalui titik sirat ini, kamu palingkanlah wajahmu ke arah lain, agar umatku tidak melihat wajahmu yang tersangat mengih ini. Karena aku bimbang, aku menjadi takut sangat ketika mereka melalui, mereka terserempak melihat wajah kamu oleh kerana gerunnya wajah kamu. Nanti mereka jatuh, wahai Malik, ke dalam neraka. Aku kesian umat aku. Tuan-tuan, Nabi bin Rayu, ya Allah, yang kita ni duk tak tahu halah, kedekut dia dah nak selawat ke Rasulullah. Sedangkan Nabi nak bin Rayu ni esok. Maka sebahagian umat Muhammad sifatnya begitu. Ada sepantas kilat, ada berjalan, ada merangkak dan sebagainya. Bahkan tuan-tuan, ada sebahagian umat Muhammad yang hampir tergelincir ke jurang neraka jahannam. Tapi siapa yang pergi sambut? Nabi tarik tangan. Nabi kata, tarik, jangan duk jatuhlah ya Allah. Pergilah masuk ke dalam syurga. Tengok syafaat Rasulullah. Ada yang hampir jatuh dah sebelah kaki dah, Nabi tarik. Dan ada yang jatuh kedua belah kaki ke dalam neraka, cuma sempat bergayut di titik sirat al-mustaqim. Itu pun Rasulullah pergi tarik tangan, naik, jangan duk jatuh ni, pergilah kamu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang sangat sukar ini, bagaimana kita nak mudah?
Tuan-tuan, hadis yang saya bacakan tadi yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang terakhir kalau tuan-tuan nak tahu rahsianya siapa, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak nombor 5, summa yu'ti bi ahli sabri 'alal bala'i wal musibah. Kemudian dipanggil orang yang paling tinggi sabar. Ha, siapa dia? Siapa dia kak? Orang yang kuat sabar. Dia dalam dunia paling sabar, tak ada sifat perangai, bukan orang pemarah, itulah dia kelebihan dia. Masuk syurga maklum kak oi, tanpa ada hisab, tanpa ditimbang, terus segera sepantas kilat, tak maukan kita. Nak buat lagu mana ni nak biar sabar kita ni? Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala dahulukan minta tolong dengan sabar dulu. Wasta'inu di surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kamu dengan sabar dulu, lepas tu sembahyang. Kenapa letak sembahyang nombor 2? Bukan kerana solat tidak penting, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui orang hak sembahyang pun oi perangai tak buang. Orang main masjid dengar kuliah kadang-kadang, na'uzubillah, kita tak lah, mudah-mudahan tuan-tuan tak kata tengok yang viral dalam YouTube, orang duduk dalam masjid tunggu sembahyang, Allah kawan tu main masuk dalam masjid, kena sedikit belakang dia tak jejah luar darah apa pun, mangkit-mangkit gamaknya jerkah terik, hoi hang tak kenal ke aku siapa, kalau jerkah tu dia tak apa, dia terajang balong tu. Allahu Akbar. Sebab tu lah orang nikah pahala banyak, sembahyang 70 kali ganda pahala, pasal apa? No, nak sabar dengan pasangan. So dalam konteks sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita sabar apa ni COVID? Kita pergi sembahyang tak pasal-pasal, duk merata lah ni, kena pakai mask, pergi masjid kena pakai, sembahyang duk jarang-jarang, lepas tu kena apa nama ambil suhu, lepas tu kena tulis apa ke benda ni, orang ada komplain lah. Lepas tu dah lah tu tak boleh nak salam lah. Standard ni, SOP ni, tuan-tuan jangan duk ingat kita pada musuh ya. Satu dunia buat ni. Nampak Tuhan ajak kita sungguh-sungguh. Allah ajak kita bagi peringatan. Nampak kena peringat. Ni satu dunia ni. Lepas tu tak apalah. Pakar kesihatan dunia buat kajian. Kita duk lukun ni minimum 2 tahun. Jadi saya nak peringat ni. TV pun peringat kerap dah. Kalau boleh jaga jarak, macam ni jaga jarak cantik. Lepas tu jangan salam. Lepas tu ada orang yang kata, ustaz salam ya pun. No. Pasal apa? Bila kita sentuh, dia mengaktifkan sel virus tersebut. Dia akan transfer. Kadang-kadang badan saya kuat, dia duduk kat saya. Tapi negatif, cek 3 kali. Swab test negatif, saya salam dengan orang lain, orang tu lemah. Pergi. Lepas tu WHO World Health Organization buat pula statement yang kedua, kajian terkini ini berapa bulan dulu kita akan hidup dengan COVID selama berabad. Abad ni maknanya apa? Puluhan tahun. 3 minggu yang lalu WHO ubah statement dia. Saya update, saya upgrade sentiasa maklumat ni. Dia kata apa pula kau eh? Kita akan hidup selama-lamanya dengan COVID. Saya kata punggah. Sampai bila-bila? Itu kata dia. Bila nak berhenti? Bila virus dan vaksin yang nak jumpa, virus yang nak jumpa vaksinnya, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Cuma apa perlu kita buat? Keluar daripada rumah, jangan lupa zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Aku banyak zalim diri aku ya Allah. Allah nak ajak kita hampa mengaku lah, hampa yang lemah, tak usah berlagak. Pasal kita berlagak jadi guna ni. Dulu kita zon hijau, kita jangan duduk pergi belah utara tu, zon merah, zon merah, prak, kena ambil. Lepas tu hak menarik tak ada, tak ada, tak ada, prak, tak nunggu. Seluruh Malaysia dah sekarang ni, gelombang bukan kedua, ketiga, keempat ni. Nampak tuan-tuan sekalian? Ha, hidup selama-lamanya, bayangkan. Apa yang Allah Ta'ala nak ajak, nak tunjuk kita ni, ialah supaya kita ingat ke dia. Keluar je rumah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bukan saya duk cerita bab nak kiamat ni tuan-tuan, supaya tuan-tuan fikir tak berhenti buat kerja lain, fikir-fikir ada tak? Apa yang perlu kita insafi ialah sejauh mana ibadah kita, kualiti dan juga kuantitinya. Inilah yang paling penting sebagai persiapan untuk kita balik ke akhirat. Apalagi bala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, kita tak tahu. Setakat ini kita pun dah teruk.
Kita dah sangat teruk. Teruk tuan-tuan nak sabar. Sabar patuh SOP ni pun insya-Allah pahala. Kita bukan frontliner, tak tahu lah kot tentang frontliner. Saya nak menekan saya belah isteri saya, doktor perempuan. Kalau tuan-tuan pergi hospital hak lama tu, Dr. Zahida putih-putih tu, dia hantar gambar mai, dia tanya pak cik, kakak nak kena check ni, angah nak kena check. Dah lah tengah hari, pukul 2 ke 1, pukul 2, pakai baju PPE. Kita pakai mask ni je. Tu pun lempak tau. Saya pun tawakal Allah lah ni nak cakap mana buang. Depa pakai baju hak balut dengan plastik macam balut mayat tu. Bayangkan rasa terang mana hangat, tak tahu nak abang. Kawan tak tahan boleh pengsan. Kek-kek yang banyak di seluruh dunia, setengah-setengahnya dah fed up lah, tak larat nak buat apa lah. Kita masih lagi duk kawal, kita sebut. Cuma dia super spreader ni dia merebak cepat, tapi dia tengok macam lega pun okey. Cepat kita doa lah tuan-tuan, supaya keadaan ini menjadi tenang balik. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu, tak perlu panjang pun, dan memang betul panjang pun lah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi dalam kuliah duha pagi ini menjadi titik tolak untuk kita merenung dan bermuhasabah bahwasanya dunia sudah berada di penghujung. Dunia dalam keadaan dilema. Bukan dunia dilema, kita lah dilema. Dunia duk macam tu lah. Macam kita sebut kat orang lah, kita ni belagak kami. Tapi ulama kita sebenarnya terbalik. Allah kesian Pak Long tu sudah meninggal dunia. Allah, siapa kita nak meninggalkan dunia? Imam Serti kata, sebenarnya dunia yang meninggalkan kamu, tak kelapak kamu pun. Tu kita. Jadi gitulah keadaannya tuan-tuan. Masalahnya, apa masalah kita ni? Kita kena muhasabah. Jadi sekadar itu dahulu, mudah-mudahan dapat manfaat menjadi alat ataupun sebagai alat untuk muhasabah diri kita tuan-tuan dalam keadaan cuaca yang amat tenang, nyaman dan damai ini. Dan kemarin kita tengok berapa? 16. Dan jangan kita seronok. Ini kalau dari segi tasawuf, lega, biar-biar jadi kat penjara jangan. Itu bukan adab ulama, adab ahli tasawuf. Kita kena kesian. Berlaku di mana pun kita kena kesian. Berlaku di mana dia sabar, kesian kat depa. Jangan berlaku di mana bagi sabar. Lega kedah tak ada noh. Kita seronok di atas kesedihan orang. Itu ulama ajak dalam tasawuf. Nah, kita begitu. Sampai begitu hati kita kena jaga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minan najihin at-tawwabin waj'alna minal mutatahhirin as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.